kita raikan adalah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini. Terima kasih banyak. Hari ini saya cukup terharu bila dikatakan warisan semakin tenggelam di kala bakan ini. Tetapi hari ini buktinya bahwa warisan tetap kembang mekar dan insya Allah akan memenangi semula kondisi adat sebagainya. Ramai yang selalu WhatsApp saya, selalu tanya saya, YB bila pilihan raya? Saya cakap sekejap lagi pilihan raya. Sama ada tahun ini, awal tahun depan, ataupun paling tidak sampai bulan 9, GRS pasti akan bubarkan Dun Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai orang kata YB, insya Allah kita akan rampas semula Dun Sebatik ini. Saya cakap sama orang-orang Sebatik, bukan kita rampas, kita kekalkan. Ini kerusi kita. Kerusi kita yang dicuri dibawa lari oleh calon warisan yang kita menangkan. Kita yang tukus lumus menangkan mereka. Betul kan tidak? Saya balik-balik cakap, YB ini tidak ada apa-apa. Yang buat mereka YB adalah pengundi Dun Sebatik. Jadi yang berhak untuk tumbangkan dia dan menangkan calon kita adalah tuan-tuan dan puan-puan juga pada kali ini. Saya lihat ramai yang hadir hari ini, ada juga daripada Merontai, ada juga dari Kelabakan, Berantian, Berumas dan sebagainya. Dan kebanyakannya adalah pengundi-pengundi Dun Sebatik. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih banyak karena hadir pada hari ini. Tanda sokongan kepada presiden kita, ujung pimpinan kita, kepada saya juga di Kelabakan sebagai peneraju kepimpinan warisan di Kelabakan. Hari ini kita tidak bayar orang datang, kita tidak bagi duit minyak, kita hanya bagi duit tako yang mungkin berharga berapa ringgit saja. Tetapi mereka hadir dengan hati yang ikhlas karena maukan perjuangan ini diteruskan. Yang mana belum selesai, yang mana kita dijatuhkan selama 26 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat hari ini ada lagi kemasukan ahli-ahli warisan. Daripada JLS pun ada, dari SMPP pun ada. Kita tidak bayar mereka. Kita tidak puju mereka dengan uang ringgit. Tetapi JRS siap bagi 1.000 lagi. Siapa yang bentuk cawangan yang paling banyak? Betul kan tidak? Ada terima itu? Ada nampak viral? Siapa yang dapat membentuk cawangan JRS di Sebatik ini dapat hadiah 1.000 ringgit? Betul kan tidak? Apa tandanya itu tuan-tuan dan puan-puan? Tidak pernah dibuat ini mana-mana pati. Bentuk cawangan kasih 1.000 tidak pernah dibuat. Karena apa ini? Apa tandanya? Tandanya mereka sudah terdesak. Tiada orang yang mau masuk ahli JRS. Mereka tahu ahlinya masih kurang. Bila pilihan raya, pada bilang-bilang masa terjadi, mereka takut akan kalah. Mereka akan kalah di Sebatik ini. Insya Allah Datuk Seri Presiden, dengan izin Allah kami akan bertukus lumus. Bukan saja kepimpinan bahagian, tetapi yang di depan ini pengundi-pengundi, mereka lah menjadi tunjang jentera kita pada masa akan datang. Bila raya akan datang. Selamat datang.